Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana amal ibadah kita dan praktik-praktik keagamaan akan mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengulas sedikit tradisi keislaman yang berada ataupun terjadi di masyarakat Turki modern. Jamaah UM Channel yang berbahagia, Turki sebagai negara yang didominasi oleh pemeluk agama Islam memiliki karakteristik unik dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Meskipun secara undang-undang Turki merupakan negara yang menganut sekuler, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Turki tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Meskipun Turki mengalami beberapa dekade kevakuman ataupun kekosongan terkait pendidikan ataupun pengajaran agama Islam, masyarakat Turki tetap mempraktikkan ataupun mengimplementasikan nilai keislaman secara kultural ataupun secara sosial. Di sini kami akan sedikit berbagi pengalaman terkait praktik-praktik ataupun tradisi keagamaan yang berada di masyarakat Turki. Setidaknya ada dua hal yang akan kami sampaikan dalam forum kali ini. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat Turki sangat mengapresiasi dan sangat mengangkat harkat binatang ataupun hewan-hewan liar yang ada di jalanan ataupun di masyarakat sekitar. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, secara kesejarahan, Kekaisaran Turki Utsmani sangat menekankan pentingnya ataupun eksistensi dari hewan liar. Dan itu sampai hari ini bisa kita temukan dalam masyarakat Turki modern. Masyarakat Turki modern sangat menghormati dan sangat memberikan rasa kasih sayang yang sangat tinggi kepada hewan-hewan, bahkan hewan liar sekalipun. Di Istanbul, kota yang saya gunakan sebagai pusat pembelajaran di mana saya sedang menempuh program studi doktoral di Marmara University, Istanbul, Turki, masyarakat kota Istanbul memberikan atensi yang sangat tinggi kepada hewan-hewan liar. Tidak terkecuali hewan seperti anjing, kucing, ataupun burung liar sekalipun. Beberapa bulan yang lalu, masyarakat Turki sempat dihebohkan dengan adanya insiden seekor burung tersangkut di pohon yang besar. Lantas, bagaimana respon masyarakat Turki pada saat itu? Masyarakat Turki saat itu adalah menghubungi pihak pemadam kebakaran untuk menurunkan burung tersebut. Hal ini memberikan contoh dan refleksi yang sangat kuat bagi saya pribadi bahwa masyarakat Turki, meskipun mereka hidup dalam nuansa sekularisme, mereka tetap menghormati dan memberikan hak hidup yang sangat tinggi pada binatang liar. Yang berikutnya adalah secara kesejarahan, secara arsitektural, Kekaisaran Turki Utsmani memberikan legasi ataupun warisan seni arsitektur berupa cekungan batu yang digunakan oleh masyarakat Turki sebagai tempat untuk memberi minum hewan-hewan liar. Jadi di Turki, khususnya di kota Istanbul, dapat mudah kita temui seperti anjing, kucing, ataupun burung yang bisa hidup secara bebas dan terawat. Hal ini merupakan refleksi yang perlu kita pikirkan secara mendalam bahwa Islam memang benar sebagai agama yang tidak hanya menekankan pada rahmat ataupun kasih sayang kepada sesama manusia, namun juga kepada hewan liar sekalipun. Yang kedua, tradisi keislaman yang menjadi identitas atau ciri khas dari masyarakat Turki adalah apresiasi yang sangat tinggi masyarakat Turki terhadap pelajar. Pernah pada suatu waktu, saya mendapatkan sedikit pertanyaan dari masyarakat Turki lokal terkait bagaimana sistem pembelajaran ataupun mengapa saya belajar di Istanbul pada saat itu. Masyarakat Turki menganggap bahwa pelajar itu merupakan individu atau insan yang sangat dimuliakan secara sosial di masyarakat Turki.
Meskipun tidak bisa kita menutup mata bahwa sekularisme tetap menjadi nadi ataupun secara fundamental menjadi undang-undang yang diterapkan oleh masyarakat Turki. Namun secara kultural, masyarakat Turki, khususnya generasi tua masyarakat Turki, menganggap bahwa pelajar itu merupakan insan yang sangat-sangat perlu untuk dihormati dan diapresiasi. Sedikit pengalaman yang pernah saya alami adalah sewaktu selesai melaksanakan sholat fardu di sebuah masjid, ada seorang kakek-kakek yang memanggil saya dan bertanya dari mana saya berasal dan di mana saya tinggal dan pada departemen atau jurusan apa saya sekarang belajar. Lantas kakek tersebut heran, mengapa saya belajar di Turki sedangkan saya mengambil bidang studi Islam di Turki. Saya menjelaskan dengan penjelasan yang ringan dan mudah dan beliau memberikan uang yang nominalnya tidak kecil pada saat itu. Lantas saya berbicara kepada beliau, mengapa saya diberikan uang dari beliau meskipun saya sudah menyampaikan bahwa saya mendapatkan beasiswa dari negaranya itu sendiri. Kakek tersebut menjawab, mereka menganggap bahwa pelajar itu adalah orang yang sangat-sangat dihormati oleh Islam. Dan pengalaman itu tidak hanya saya alami sendirian, tapi juga dialami oleh teman-teman yang berasal dari agama lain. Dan mereka tidak menganggap bahwa hanya pelajar Islam yang perlu mendapatkan apresiasi seperti itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, marilah kita merefleksikan bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dengan meningkatkan nilai-nilai keislaman kita, nilai keislaman yang tidak hanya bermuatan transendental, tapi juga berimplikasi kepada makna-makna sosial, baik kepada hewan, baik kepada lingkungan, ataupun kepada sesama individual. Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.